Halo pembaca teknisnya semua. Sudah lama bukan kalian tidak melihat wajah saya di hadapan kamera. Saya kembali lagi. Tapi seperti biasanya, saya datang untuk pamer kekayaan. Pada kesempatan kali ini, saya membawa sesuatu yang fragile. Yes, fragile. Dengan alamat saya yang nanti tolong disensor. Ternyata oke. Ada tulisan foreign yang berarti bule. Ada tulisan Indonesia yang berarti dikirim ke Indonesia. Ya, kami berada di Indonesia. Dan ada tulisan fragile yang berarti laku. Ini kamu tidak tahu, tapi di kantor Tech Indonesia yang laku itu hanya kaki salah seorang desainer kita dan hati saya. Jadi ini adalah hal baru yang laku di kantor kami. Apakah ini? Well, spoiler alert. Ini adalah vinyl untuk game Journey. Tahu vinyl itu apa? Vinyl adalah piringan hitam untuk memutar musik. Namun, yang akan kamu lihat sekarang tidak berwarna hitam. Lalu berwarna apa? Kenapa dia dipanggil piringan hitam? Langsung saja kita buka. Suaranya tuh indah sekali ya. Bisa gila, katanya buat masak, aduh, makan. Oh my god. Ternyata hati yang fragile itu bertingkat-tingkat ya. Jadi setelah fragile di sini masih ada fragile yang lainnya. Soalnya bagaimana nih? Oke, cutter aja nanti gak diomelin sama yang sering masak di kantor kita. Ini di luar tolong jadi ganti. Gak kelihatan. Ya, bentar. Terapin dulu gue tangan tutup. Bukan gue ambil ketusuk kan? Sama kakaknya seperti game Journey. Grammy nominated music composed by Austin Wintory. Dia tuh jago banget sih. Dia juga ngisi buat Assassin's Creed tadi. Two picture this set. Kita buang kardus ya. Kita buka dari sini. Gila, kita ditontonin sama anak-anak ke Indonesia. Hai. Oke. Kita buka packagingnya dulu. Arte. Ini walaupun namanya unboxing, tapi kita kayak nggak ada kotak. Eh, tadi ada kotak ya. Ada kreditnya. Mari kita lihat seperti apa piringan hitam. Ini benda-benda tajamnya kita singkirkan dulu dari gambar besar. Wow, berbeda gambar di setiap sisi. Dengan apa menyetelnya? Dengan sihir tentunya. Ya ada alat memutar piringan hitam ya. Tapi ini gila. Gambarnya tuh bagus banget ya. Kalau disetel di drama phone-nya kayak indah banget dia muternya dengan sial yang ngikutin. Ini piringan nomor berapa baby? Oh ini nomor 3 dan 4 ada titik ya. Titik 3 di tengah. Dan di belakang ada titik 4. Oke nanti hati-hati. Ini walaupun indah bisa membunuh nih. Ini tajam banget nih deh. Kayak pisau tadi tuh bener. Gue udah lama gak ngomong depan kamera jadi gue begini. Tapi ini nunggunya hampir 2 bulan by the way. Sumpah ya. Namanya juga shipping yang paling murah kayak gitu. Jadi dikirim dari Inggris. Pesan dari im8bit.co.uk. Ini CD pertamanya, ini side pertamanya. Ini side kedua. Kita nggak bisa nge-review kualitas suara gimana ya, karena kita memang nggak punya player ya sayangnya. Doakan saja kita segera punya player ya. Ini juga, wah ini ganteng banget. Kalau ditanda tangan sama Austin Wintory aja jadi tambah ganteng lagi nih. Gak, ini kan abis ya. Oh iya, by the way ini kayak ini ya. Mungkin agak telat sedikit, tapi ini kayak fase-fase dalam game ya. Pas kamu baru mulai, kamu bakal nyampe daerah ini. Habis itu kamu bakal pindah tempat ke daerah ini. Terus game-nya masuk ke dasar laut, ke sini. Dan diakhiri dengan naik gunungan putih salju. Dan ini kayak side A, side B, side C, side D-nya tuh mewakilkan perjalanan Journey banget lah. Gak banyak yang bisa dibahas memang. Kalau untuk soundtrack sendiri ya, kamu bisa ngecek reviewnya Journey di bawah ini. Itu memang soundtracknya keren-keren gila sih Journey. Kalau kamu seorang audiophile, tentunya kamu ini lah tahu ya kalau kualitas dari analog kayak kaset dan vinyl itu jauh lebih bagus daripada kualitas dari digital seperti CD.
So, kalau kamu memang yang audiophile banget dan suka video game, kamu wajib dengerin ini lah ya. Ya itu aja untuk unboxingnya ya. Kalau misalnya kamu pernah main Journey dan suka musik ya, ini kayak barang praktikal banget dan bagus. Dari packagingnya keren, tampilannya juga bagus, dan kalau kamu punya pemutarnya sih ini suaranya pasti bakal oke habis ya. Dan memang musiknya top mark top lah. Jadi kalau kamu seorang audiophile, suka Journey, nggak ada alasan untuk nggak beli. Ini harganya cuma $35 by the way. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk video-video yang lebih nyeleneh lainnya abis ini. Lihat juga review Journey kita, baik video maupun tertulis di bawah ini. Saya jumpa sekarang, bye.